apocalypse. Oke Mas Bro, langsung saja tanpa basa-basi kita ke cara pemasangan listrik kuenya. Oke, sini-sini saya menggunakan es penjelajah PLN Mas Bro ya. Kalian bisa download di deskripsi link downloadnya untuk aplikasi es penjelajah PLN Mas Bro. Oke, dan untuk link download listrik kuenya juga ada di deskripsi Mas Bro. Bisa kalian download dengan gratis ya. Oke, kita buka saja es penjelajah PLN Mas Bro. Dan tampilan seperti ini kita tunggu sebentar. Dan kita geser kanan Mas Bro ya. Nah, kita cari di mana kita menempatkan file downloadan kita Mas Bro ya. Di sini saya sudah buat Mas Bro, sudah saya ekstrak tadi ya file laser kuenya. Bagi kalian yang belum ekstrak, kalian harus ekstrak terlebih dulu Mas Bro ya file downloadannya, karena filenya berbentuk chip Mas Bro ya. Oke. Nah, di sini saya sudah buat di sini Mas Bro folder nano kuenya. Dan kita salin saja Mas Bro game 4 nya ini file nano kuil ya. Kita salin, kita klik salin, dan kita kembali, kita menuju folder Android data konten channel IG, terus ke file, terus ke UEFA game, shadow tracker extra, shadow tracker extra, safet packs ya, di folder packs Mas Bro. Kita tampilkan saja untuk game 4 nya atau file extra kuilnya. Kita klik tempel dan kita klik tindih saja Mas Bro ya. Nah, seperti ini Mas Bro, kita tunggu sebentar. Dia akan memproses Mas Bro ya. Kita tunggu saja, gini agak lama karena filenya 600 MB Mas Bro ya. Saya jamin ini lock di semua Android Mas Bro, dan ini ada rumputnya Mas Bro ya. Ini hanya no recoil doang. Oke. Nah, setelah tampil seperti ini Mas Bro, kita keluar dan kita setting di sini Mas Bro. Kita masuk ke light data ya, di folder light data kita klik. Nah, yang ini Mas Bro kita hapus, ini kita hapus ya, kita hapus saja Mas Bro yang ini. Setelah itu kita keluar dan kita masuk ke SRC version ini, yang ini Mas Bro ya. Nah, yang ini Mas Bro ya, kita klik di situ. Dan kita ganti, kita klik edit Mas Bro, dan kita ganti SRC versionnya 1.4.0.99999 seperti itu Mas Bro ya. Ada kita buat 9 nya 5 kali Mas Bro ya. Ya. Oke, jadi seperti itu, dan kita save ya Mas Bro, karena di sini saya sudah membuatnya Mas Bro, jadi saya enggak save-nya. Jadi kalian bisa save punya kalian seperti tampilan seperti saya ini Mas Bro ya. Setelah itu kita keluar dan kita masuk ke folder fax ini untuk mengatasi download mapnya Mas Bro ya, supaya work di semua mapnya Mas Bro bisa di downloadnya. Jadi kita pilih saja Mas Bro seperti ini, kita klik edit dan kita ganti namanya Mas Bro ya. Kita ganti nama, kita cari, kita pilih seperti ini Mas Bro. Ini awalnya kan 1.5.1.0.0, jadi kita ganti ke 06 Mas Bro. Jadi seperti itu. Dan untuk map Karakin juga bisa di download Mas Bro. Kita klik di map Karakin, kita klik namanya Mas Bro, kita namai ulang, dan seperti ini kita klik dan kita ubah menjadi 06 ujungnya ya Mas Bro ya. Ujungnya kita ubah menjadi 06 Mas Bro. Ini awalnya 00. Coba kalian lihat di settingan nama di HP kalian Mas Bro, kalau masih 00 kalian bisa ganti menjadi 06 ya. Kita sesuaikan seperti ini, kita buat 06 semuanya Mas Bro. Untuk semua map ya, map lipik juga, map hangar juga ya. Nah, jadi seperti itu Mas Bro untuk mengatasi semuanya ya. Ini saya jamin lock di semua HP Android Mas Bro. Oke. Nah, jadi seperti itu Mas Bro untuk cara pemasangannya. Langsung saja kita lihat gameplaynya Mas Bro. Let's go.